السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء المسلمين هذه خطبة جمعة رحماني ورحمكم الله pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta mala bi taatillah ala nurin min Allah tarju Allah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Masal muslimin hadirin rahimani wa Kita insya Allah tentunya telah mendengar istilah atau tauhid Namun pernahkah kita merenungkan apa makna tauhid? Apa urgensi tauhid atau kedudukan tauhid dan bagaimana keutamaan dari tauhid tersebut? Pada kesempatan yang berharga ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, mailah kita sejenak merenungkan bagaimana keutamaan dan kedudukan tauhid yang luar biasa. Yang pertama, apa itu makna tauhid? Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, yaitu kita mengesakan Allah dalam ibadah. Kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah sebagaimana ikrar kita setiap kita salat, karena na'budu wa karena nasta'in hanya kepada Engkau lah, ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagaimana juga kita mendengarkan firman Allah, kul inna salati wa nusuki wa wa Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Inilah tauhid. Masal musimin rahimani warahmukumullah. Tauhid memiliki banyak kedudukan dan keutamaan. Yang pertama, diantara kedudukan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan hikmah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan li agar manusia mentauhidkanku. Inilah masal muslimin yang harus kita betul-betul yakinkan dalam diri kita tujuan hidup kita untuk mentahidkan Allah untuk beribadah kepada Allah bukan untuk beribadah kepada wali yang telah mati bukan beribadah kepada nabi yang telah meninggal dunia namun kita diwajibkan hanya beribadah kepada Allah karena Allahu Ahad Allah yang menciptakan kita Allah yang menghidupkan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang mengatur alam semesta maka kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Rabbus samawati wal ardi wa fa'budhu ibadati hal ta'lamu Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah apakah engkau mengetahui ada sekutu bagi Allah Allah juga mengatakan ya ayuhan nas'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun wahai manusia beribadahlah kepada Allah serahkan semua ibadah kalian kepada Allah mengapa demikian karena Allah yang menciptakan kalian karena Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tahu Allah yang beri rezeki kepada kita maka ibadah kita harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maasal muslimin kedudukan tauhid yang pertama bahwasanya tauhid merupakan hikmah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, di antara yang menunjukkan tentang kedudukan tauhid bahwasanya tauhid merupakan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Sejak rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam ketika muncul kesyirikan yaitu penyembahan kepada lima wali yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala Allah mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah manusia Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumi fa ya qaumi budullah ma min ilahin sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya beliau mengatakan ya qaumi budullah wahai kaumku tauhidkanlah Allah beribadahlah hanya kepada Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan wa ila adin akhaum hudan faqala ya qaumi ibudullah min ilahin Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Apa dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah wa hikamku tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah saja, ibadailah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepakat para ambia, para nabi, para rasul untuk memprioritaskan dakwah kepada kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berada sama dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walakot ba'asna fi kulli umat rasulan ane'budullah wa shtani butahud. Wat dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul seruannya sama. Ani sembahlah Allah saja tauhidkanlah Allah dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan zalika bi huwal haq wa anna min dunil batil yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak selain Allah sesembahan yang batil nabi tidak boleh disembah wali tidak boleh disembah yang disembah hanyalah Allah itulah tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul apalagi kalau kita ingat kisah nabi Yusuf alaihi sampai pun beliau di penjara tetap beliau prioritas dakwanya tentang tauhid la ilaha illallah Allah menciptakan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam ya sahibai sejeni aarbabun mutafarrikuna. khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu bi'amin sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Nabi Yusuf mengatakan, wahai dua temanku yang dipenjara, apakah sesembahan yang banyak itu lebih baik? Ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah kalian menyembah selain Allah. Melainkan itu hanyalah nama-nama yang kalian karang-karang sendiri. Yang tidak Allah turunkan keterangan atasnya. Tidak ada hukum. Kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amaru Allah ta'budu ila'iyah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kalian tidak beribadah. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah masal muslimin, dakwah para nabi dan para rasul, prioritas utamanya yang paling diutamakan yang merupakan inti sari dakwah mereka tauhid ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah setiap dakwah setiap dai yang meremehkan masa tauhid yang tidak mau mendakwakan tauhid maka mereka di atas dolalin mubin di atas kesesatan yang nyata karena mereka tidak mengikuti dakwah para nabi dan para rasul ingat nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah Beliau hanya menyeru untuk kepada kalimat tauhid Kulu la tuflihu. Katakanlah la ilaha Tidak ada yang berada dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang beliau tekankan kepada para sahabat beliau. Untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau berwasiat. Ya Mu'ad, inna kata tikoman ahla kitab. Fal yakun awalama milaihi syahadatu Allah ilaha Wahai Mu'ad, Engkau akan datang ke negeri Yaman Berdakwah di negeri Yaman Maka jadikan dakwah yang paling utama Prioritas utama dalam dakwamu Kalimat syahadat La ilaha illallah dalam riwayat ila an sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh salah sungguh sesat kalau ada sekelompok dakwah yang tidak mau dakwah kepada tauhid yang tidak menyeru umat untuk kembali beribadah hanya kepada Allah padahal itu adalah intisari dakwah para anbiya dan rasul yang mereka merupakan sritoladan bagi para dai kemudian yang ketiga di antara kedudukan tauhid bahwasanya tauhid merupakan awal wajibin wa akhiruhu merupakan awal kewajiban dan akhir kewajiban seorang muslim seorang hamba Allah subhanahu wa taala Rasul saw mengatakan kalau mauludin yuladul fitrah setiap manusia yang lahir itu di atas fitrah di atas tauhid la ilaha illallah fa yuhawidani au maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kita ingat bagaimana Luqman alaihissalam seorang hamba Allah yang soleh... mewasiati anaknya yang masih kecil, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku jangan berbuat syirik karena syirik kezaliman yang sangat besar. Ini kewajiban pertama yang ditanamkan oleh para hamba-hamba Allah yang soleh... kepada putra-putranya untuk bertauhid kepada Allah. Demikian pula ingat Nabi Muhammad s.a.w... alaihi wasallam ketika mewasiati anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang masih kecil ya gulam ini wa'alimuka kalimat ihfadillah ya fatka ihfadillah tajidu tujahak idza salta fasalillah wa idza tanta fasta'in billah wahai anak kecil aku akan mengajarimu beberapa perkara yang pertama di antaranya jagalah Allah, Allah akan menjagamu dan apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kewajiban bagi seorang hamba mentauhidkan Allah. Demikian pula akhir kewajiban seorang hamba mentauhidkan Allah. Rasul SAW mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah." Talkinkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah ajarannya Rasul, tuntunannya Rasul. Kalau ada orang sakatul maut mau meninggal dunia, jangan dibacakan surat Al-Qur'an, entah Al-Kahfi, Al-Baqarah atau Yasin, namun bacakanlah kalken la ilaha illallah. Ajarkanlah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah pada akhir kehidupannya. Karena kata Rasul, kalau orang itu meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Aku luka lihada wa astaghfirullah wa lakum wa li muslim namin kulid dambin fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahmukumullah. Di antara yang juga menunjukkan tentang kedudukan tauhid bahwasanya tauhid merupakan intisari dari ajaran atau dari pelajaran dari manasik haji yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sekarang mulai berbonong-bonong pulang ke negeri kita yang mana tauhid merupakan oleh-oleh yang termahal yang dibawa oleh jemaah haji dari pelaksanaan ibadah haji mereka bagaimana tidak karena al-hajj manasik haji, ibadah haji dari awal sampai terakhir itu adalah tempat penggemblengan untuk seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ahalla Rasul sallallahu alaihi Rasul mulai hajinya dengan tauhid yaitu dengan mengucapkan talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la baik lak la baik la ba la innal la la hamda wan pernyataan seorang haji untuk dia tidak menyekutukan Allah untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya itu saja ketika orang itu tawaf di Ka'bah ka kemudian dia salat dua rakaat tawaf yang mana Rasul SAW menganjurkan untuk rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan kuliah iwal kafirun intinya berlepas daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik Rokat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu saja. Ketika jemaah haji dia naik ke bukit Safa, ke bukit Marwah, dianjurkan membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak cukup itu saja. Ketika jemaah haji wukuf di Arafah, Rasul mengatakan khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa doa pada waktu di Arafah. Wa khairu ma qultu nabi wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang tauhid Inilah masalah musimin kata para ulama haji merupakan madrasah akidah haji merupakan madrasah tauhid maka sekali lagi jemaah haji yang datang dari pelaksanaan ibadah haji selayaknya membawa oleh oleh tauhid yang mana dengan itulah jemaah haji akan menjadi haji yang mabrur kemudian masalah musimin rahimani warahmatullah tadi apa yang kita sampaikan berkaitan dengan kedudukan kalimat tauhid la Allah berkaitan dengan tauhid Adapun tentang keutamaan tauhid sangat amat luar biasa Tauhid merupakan sumber keamanan. Bagaimana tidak, karena orang yang bertauhid hatinya bergantung kepada Allah, yang mana di tangan Allah lah segala takdir manusia. Bagaimana tidak merasa aman karena dia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang bertauhid dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan bagi mereka keamanan dan mereka pun mendapatkan petunjuk. Demikian pula Allah mengatakan, "Falyabudu Rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanu min khauf." mereka beribadah kepada Allah yang mana Allah lah yang memberi makan mereka setelah kelaparan dan memberikan keamanan setelah ketakutan. Orang yang bertauhid, hatinya bergantung kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asal muslimin, tauhid merupakan sumber keberkahan. kalau negeri kita mau dibarokahi maka harus kembali kepada tauhid karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana alim barakati minas samai wal ardi seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Namun naudzubillah min dalik, negeri kita lagi krisis tauhid, makanya banyak sekali kemiskinan, banyak lagi malapetaka, semuanya sebabnya karena krisis tauhid, karena banyak kaum muslimin masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah para wali, menyembah kuburan keramat, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana barokah akan turun sedangkan mereka ber berbuat syirik kepada Allah. Tauhid sumber keberkahan. Kalau negeri kita mau diberkahi, kembalilah kepada at-tauhid. Kemudian yang ketiga masal muslimin di antara kota tauhid bahwasanya dengan tauhidlah kaum muslimin akan bisa menguasai dunia dengan tauhidlah kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang kafir karena Allah telah mengatakan

pemimpin di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka dan Allah akan merubah ketakutan mereka dengan keamanan syaratnya ya budunani mereka harus bertauhid mentauhidkan diriku beribadah hanya kepadaku tidak berbuat syirik kepadaku kalau kamu muslimin mau menang kalau kamu muslimin tidak mau dijajah oleh orang kafir kalau kamu muslimin tidak mau ditindas oleh orang kafir kembali kepada tauhid Ingat sabda Rasul SAW Pada akhir zaman nanti Dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan La takumus sa'ah Hatta yukatil muslimul al yahud tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Fayaktulah humul Yahud atau fayaktulah humul muslimun. Kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian fayaktabil Yahudi min haja wa syajar Orang Yahudi akan lari tunggang langgang bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan namun pepohonan dan bebatuan mengatakan ya muslim ya abdallah wahai orang muslim yang betul-betul istislam di tauhid menyerahkan diri kepada tauhid wahai abdallah wahai hamba Allah yang bertauhid ini di belakangku ada orang yahudi uktulhu maka bunuhlah dia kalau kamu simin mengalahkan yahudi mengalahkan orang kafir syiah nusairiyah syiah rafidhah dan lain sebagainya maka kewajibannya kembali kepada tauhid dengan tauhidlah Allah akan menolong kaum muslimin intan yang surkum jika kalian menolong Allah menolong tauhid Allah kalian akan ditolong oleh Allah subhanahu wa taala oleh itulah masal muslimin rahimani warahmatullah tauhid dan tauhid ini adalah hal yang paling utama di dalam agama kita maka berpeganglah teguh dengan tauhid sampai akhir hayat kita nanti ini yang mungkin bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim inna khamidu majid wa barik Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim inna khamidu majid Allahumma gfiril al muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunna namnal khasirin ربنا في لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعة الرافضة والنصيرية والروسية يا رب العالمين اللهم مزقهم كل مزق اللهم جعل كيدهم في نور يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار